Stadion utama Gelora Bung Karno adalah stadion nasional kebanggaan bangsa dan negara kita. Dibangun dimulai tahun 1960 dan pertama kali digunakan pada tahun 1962. Untuk kegiatan pada waktu itu adalah Asian Games ke-4. Sampai hari ini stadion ini masih merupakan stadion terbesar di Indonesia dan menjadi kebanggaan kita semua, khususnya di dalam rangka menyambut penyelenggaraan Asian Games pada tahun 2018 ini. Dalam rangka menuju Asian Games itu, maka pemerintah kemudian melakukan renovasi dengan dana dari APBN dan dikerjakan melalui Kementerian PUPR secara fisik di lapangan. Kontraktornya adalah PT Adikarya. Renovasi ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 dan sudah diselesaikan pada bulan Desember 2017 yang lalu. Di dalam renovasinya, stadion utama ini dibandingkan dengan keadaan masa lalu, sekarang sudah jauh berubah. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang menggunakan teknologi terkini. Kalau dulu kursinya masih bangku-bangku panjang, sekarang semua kursi sudah single seat dan dilengkapi dengan nomor kursi atau seat number. Lalu ada Royal Box yang luasnya kurang lebih 100 meter persegi dan dilengkapi dengan kaca tahan peluru. Rumput di stadion juga sudah baru, begitu juga lintasan atletik itu semuanya baru. Dengan mengikuti standar internasional yang ada sekarang, baik itu standar dari FIFA maupun standar untuk FASI untuk lintasan atletiknya. Kemudian lampu semua sudah diganti dengan LED, merupakan lampu yang tertinggi di dunia untuk saat ini dengan 3.500 lux. Stadion utama ini juga sekarang dilengkapi dengan ruang ganti yang begitu bersih untuk beberapa klub disediakan di dalam. Juga dilengkapi dengan press room. Seluruh kawasan stadion utama ini juga dilengkapi sejumlah kamera dengan spesifikasi tertinggi, 7K. Selain itu juga nanti akan masih dalam pemasangan saat ini adalah dilengkapi dengan face recognition video. Stadion utama juga dilengkapi dengan comment center, jadi seluruh pintu itu dibuka dan ditutup secara otomatis. Juga sekarang sudah dilengkapi dengan ticketing system juga ada di sana, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan kontrol kepada pengunjung yang akan masuk. Terima kasih kepada PT Adikarya yang sudah menyelesaikan renovasi ini dengan baik dan tepat waktu. Kiranya ini menjadi lebih baik dan akan semakin lebih baik lagi dalam rangka menghadapi Asian Games tahun 2018 ini.